Bapa, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam yang indah ini Bapa, hati kami penuh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kebaikanmu, buat kasihmu, buat rahmatmu, buat anugerahmu, pertolongan bahkan perlindunganmu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau Engkau Tuhan sudah tibakan kami di tempat ini, di rumahmu Bapa, kami boleh memuji-muji Engkau, boleh memuliakan Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan sebagai benih firmanmu yang Engkau sudah sampaikan lewat hambamu. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh naik ke hadiratmu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadiratmu. Dan firmanmu Engkau meteraikan di dalam setiap hidup kami, agar firmanmu juga boleh menjadi meterai dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Malam yang indah ini Bapa, kami setia, kami sekata, kami sehati, kami sepikir, kami mau berdoa sapaan. Sebelum kami berdoa sapaan lebih lanjut Tuhan, kami mohon kepadamu, kalau mau berkenan Tuhan, ampuni setiap kami Bapa dan segala kesalahan dan kekeliruan kami, dan ampuni segala perbuatan-perbuatan kami, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Malam yang indah ini Bapa, kalau kau berkenan, sucikan, kuduskan, layakkan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terus ke depannya semakin hari semakin layak dan terus berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam yang indah ini Bapa, kami berdoa Tuhan buat Bapa Gembala, yaitu Bapa Yudo Wahono, berkati juga setiap anak-anaknya Tuhan, baik Susan, maupun Remy, Wendy, dan cucu-cucunya, dan mantu-mantunya. Tuhan Yesus memberkati, supaya Tuhan, minggu ini mereka boleh melayani akan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap ibadah, ibadah yang dilakukan oleh GPI Galilea, baik itu ibadah umum pagi maupun sore. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang melayani akan pekerjaanmu, berkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami terus berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat Galilea dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota-kota besar, ada di kota-kota kecil, ada yang di gunung-gunung, ada yang di pelosok-pelosok, bahkan ada di mana pun mereka berada, Tuhan tolong lawat mereka, menjangkau mereka, memberkati mereka. Tatkala di antara mereka ada yang susah, Tuhan hibur mereka. Tatkala di antara mereka ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Tatkala Engkau Tuhan, Engkau jamah setiap mereka. Kalau mereka ada yang susah, Tuhan Engkau akan menghibur mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa, kami terus memohon kepada-Mu Bapa, berkati Tuhan lingkungan di tanah tinggi ini Bapa, lingkungan gereja di tempat ini Bapa, depan, belakang, kanan, kiri Tuhan, berkati setiap mereka, agar mereka-mereka juga Tuhan boleh hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Malam yang indah ini Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang hadir pada saat ini Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kekurangannya, Engkau tahu Tuhan apa yang direncanakannya, apa yang dicita-citakannya. Segala pemikiran-pemikirannya Tuhan Yesus tolong, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru dalam kehidupan. Amin Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau malam yang indah ini Bapa, kalau ada di antara kami ada yang sakit, Tuhan kami mohon kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan. Amin. Kalau mau berkenan Tuhan jamah. Amin. Tuhan jamah Tuhan setiap kami Bapa. Amin. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami Bapa. Supaya hidup kami terus dikuatkan, disehatkan, disegarkan, dipulihkan, bahkan disembuhkan oleh pirun-pirun-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, sangat baik. Kami butuh Roh
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau sendiri Bapa yang akan menjamah setiap kami. Biar Engkau sendiri Bapa yang akan senantiasa mengurapi setiap kami Tuhan. Urapan yang sama yaitu daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Malam yang indah ini Bapa, kami juga tak lupa Tuhan. Yang mana Tuhan, malam ini juga Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Amin Yesus. Biar Engkau terus senantiasa menyertai, melindungi, menjaga kami, mengendalikan di dalam hidup kami. Amin Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau akan mengirimkan pasukan malaikat-Mu yang dari surga. Amin Yesus. Supaya malam ini kami boleh beristirahat, kami boleh tidur di nyenyak, dan kami boleh bangun besok hari dengan keadaan hidup sehat walafiat. Sehingga kami boleh menunaikan tugas-tugas kami kembali dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa surgawi. Inilah doa dan permohonan kami pada malam yang Amen. Ini. Kalau ada doa-doa kami ini Bapa, ada yang belum sempurna Tuhan, malam yang indah ini, kalau Kau berkenan Tuhan, Engkau terus yang akan senantiasa menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa, dan Engkau yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus.